Kami sebelum kami lempar dengan para pimpinan kita Perkopimda, kamu ingin sedikit komentar dulu dari sudah bertemu dengan Mojijet. Tim yang kita bentuk agar isinya bisa melayani kepada masyarakat. Tugas pokoknya itu adalah pertama sama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama mengajukan kepada masyarakat kalau kurang sehat tolong berobat, diperiksa ke kesehatan, baik itu di puskesmas ataupun di Sudat Sanggul, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran oleh pemerintah pusat dan daerah kita sendiri Kabupaten Tapin berkaitan dengan corona itu kan isinya terjawab. Nah, sementara ini kita kan masih tanda-tanya. Kan para pimpinan forum koordinasi, ditambah lagi ketua majelis ulama kita, supaya ada kegiatan keterpaduan ini, dalam rangka kita isinya pertama, jangan sampai ada kekhawatiran yang sangat jauh lah oleh masyarakat kalau tidak diberitahu oleh kita. Terkait sekretariat tadi, Bang, Pak? Sekretariat kita anggap di Pemda yang itu baru selesai kita tuh, lebih kita mematikan untuk sekretariat. Bisa jadi kan isinya ada dua pabed yang kita taruh sana, mungkin ada dokter ini kan isinya. Kita kenapa kita taruh di sana? Supaya dekat dengan rumah sakit. Kalau ada masalah kan dokter bisa cepat kan salah satunya yang melempar ke sekretariat kita. Untuk kesiapan alat dan lapang, Pak, untuk di rumah sakit gimana, Pak? Sambil kita siapkan. Tadi ada beberapa itu alat yang kita perlukan, tidak ada orang beli dua. Kita berusaha menghindarkan kita seluruh rumah kita. Kalau ada kita beli. Paling tidak satu dua lah supaya mereka kalau yang isinya benar-benar kena, berarti mereka kan harus siap pakaian yang lengkap itu. Berarti saat ini di Kalsel ada 6 daerah yang menyatakan status siaga darurat COVID-19. Ya. Untuk Tapin sendiri statusnya apa? Tadi sudah aku pelajari. Barusan kita tutup ada berita Lehare. Tidak apa-apa, itu kan bapak kita. Kalau memang itu diperlukan, besok kita rumah gampang. Sementara itu dulu. Aku jangan kita jangan karena ini kan harinya berisiko tinggi, kita artinya bertahap lah dulu. Karena kalau sebenarnya kita mau kan kita lapor lagi, kumpul lagi kita, berubah statusnya. Itu untuk sementara waspada ya, Pak? Iya, waspada. Jadi kita ini kan Bapak, yang lebih penting apa pun sini action kita dulu. Kita ada timnya kan jalan kita. Biar jalan darurat pun kan jalan. Nah, yang penting jalan dulu lah. Pak, untuk biayanya Bang, Pak? Biaya operasional. Ya, itu kan besok kita rapatkan di tim anggaran. Imbauan pada masyarakat karena sudah banyak diinformasikan di TV. Tolong isinya kesadaran mereka lah. Kalau kurang nyaman, periksa dekati puskesmas dan rumah sakit lah untuk diperiksa kesehatan.